Hey guys, ini kita rencana mau masak jantung hati, jantung pisang maksudnya. Kebetulan dapat nyolong dari tetangga sebelah, tapi pakai izin nyolongnya. Ini bahan-bahannya jantung pisang, ada 2 ekor, ikan teri, garam, penyedap, cabai setan, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, bumbu standar. Ya, ini kita mau bersihkan dulu ya. Jadi kita buka-buka dulu dan pisangnya. Tapi pakai sarung tangan ya, maksudnya banyak getahnya masih. Kalau enggak jadi tangan jadi bisa jadi hitam karena getahnya. Lapis-lapis. Ya cukup. Itu nanti dibelah 2. Ya, sudah selesai. Nanti ikannya dibersih, ikan terinya dibersihkan, bawang merah dan bawang putih, cabai diiris-iris. Oke guys, kita bersihkan dulu ya. Ini guys, jadi pisangnya sudah dipotong-potong, direbus. Harus segera direbus ya, karena kalau tidak itunya jadi warnanya jadi hitam. Gak usah lama-lama, cukup 5 menit aja saja sudah cukup lah. Guys, ini jantung pisangnya sudah rebus, tinggal diiris-iris. Ikan terinya sudah dicuci bersih, cabai setannya di potong, cabai rawit dengan bawang-bawangan digiling kasar. Ini kita lagi ngirisin jantung pisangnya. Di sini nanti kita goreng tumis-tumis ya. Oke. Ya sudah, kayaknya sudah cukup matang. Tambah dulu. Kita sisihkan dulu. Oke guys, ini sudah siap. Jantung pisang, si jantung hati sudah ditumis. Ikan ayam sambal ya, masih. Ya, masakan kita hari ini masakan istimewa yang tak ada duanya, si jantung pisang jantung hati. Si jantung pisang buat si jantung hati.
Tahan, dicobain dulu. Gimana rasanya? Enak. Mantap? Iya. Nilainya berapa? 10. Buaset 10. Nikmati. Ini anak tidak suka makan sayur, tapi jantung pisang mau dia. Hahaha. Hey guys, kita makan dulu ya. Sampai jumpa di lain kesempatan.